bilang, Dilan ayo telat, keburu telat. Dilan ayo keburu telat, eh. Dilan, apa? Kenapa ayo buruan. Ya udah ayo.
Iya. Boleh HP itu aku jual dulu. Oke. Anjikannya berubah. Oke. Teman-teman tepuk tangan dong sekali lagi. Dari ngabuburit. Ngabuburit. Alasnya sudah bisa, kamu udah suka banget gini kan ya? Masa? Tepuk tangan dong buat Arbani dan juga Zi. Yang akhir-akhirnya pecah telur juga, kita dari kemarin bertanya kira-kira siapa sih, apakah masih Iqbal pemerannya? Zi siapa sih pemerannya? Nah langsung kita bocorkan, hanya di sini di Bandung. Karena kemarin di Jakarta kita tidak sama sekali membocorkan siapa sih pemeran Gila dan Acika. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Oke, Gila dan Acika? Sehat? Alhamdulillah. Acika, makin cantik aja. Alhamdulillah gak cantik. Wah. Aku akhiri saja. Ngomong banyak juga ya. Anjika makin cantik dong. Siapa sih? Meskipun nih ya, meskipun kemarin itu sempat viral banget gara-gara Zi itu dipotong jadi bondol. Jadi ada teman-teman juga dari idol ya, dari fansnya idol, dari fansnya Zi yang sedih juga gara-gara rambutnya Zi dicukur atau dibondol. Padahal kan nggak pakai uang mereka ya, kenapa mereka ikutan sedih ya? Tapi mereka pada sedih gara-gara rambut kamu dibondol. Kamu sendiri gimana? Senang apa enggak? Aku gak boleh jujur, senang sih. Senang banget ya? Sampo kan jadi mengurang gitu ya. Hemat aku buat ngeringin rambut juga. Pokoknya senang banget ya. Aku pengen tanya nih, kamu itu waktu ditawarkan untuk memerankan Ancika itu pada saat lagi ngapain sih? Lagi nyanyi, I want you, enggak ya? Aku waktu itu ikut ini sih, ikut casting juga. Ikut casting juga. Dan waktu pas kamu, oke Zi, kamu berperan sebagai Acik, kamu mau lagi apa? Aku tahu lagi apa ya? Udah lupa, kebanyakan ngapain booking JKT kayaknya. Kayaknya mah. Jangan dong, jangan memberatkan dong JKT. Kalau Arbani nih, Arbani. Gilan, ya. Gilan gimana nih? Kan banyak banget yang gembar-gembor nih. Masih banget gitu. Apakah itu mengganggu kamu apa enggak? Sama sekali enggak mengganggu sih. Tidak mengganggu ya. Karena balik lagi di sini niatnya kita mau berkarya. Saya juga ditunjuk sama FBD baik, itu pun juga saya melakukan screen test juga di sini. Ya bagaimanapun juga pendapat masing-masing orang sih. Suka sama Dilan yang mana, Dilan versi Iqbal atau Dilan yang nanti versi Ancika 1995 iya. Itu balik lagi terserah mereka sih. Iya. Yang penting kitanya niatnya baik untuk mungkin. Betul, Bunda, anaknya makin cakep Bunda. Oke, teman-teman aku kasih waktu untuk bertanya. Boleh kepada siapapun boleh bertanya. Nenye, kamu tuh nenye, tunggu dia mau nenye. Boleh diacukan saja jempolnya. Boleh itu yang sebelah sini. Oke, Mas dari mana? Perkenalkan namanya, dari media mana? Silakan. Sudah pernah kenal aja kita. Oke, silakan. Nyalain dulu aja. Ada koin? Nyalain dulu aja. Oh, belum bisa. Ini aja. Enggak usah. Ini aja. Oke. Okay. Ah, gitu. Maaf ya, masnya bukan biru bantal ya. Oke, silakan. Namanya siapa? Dari media mana? Putra dari Kompas.com. Mau nanya untuk mungkin dalam film Ancika yang ini mungkin dari sutradara sendiri, ini kira-kira scene apa sih yang bakal nantinya bakal menjadi boomnya atau bakal diingat sama penonton? Terus satu lagi nanti ini
mengganti Dila, kami mengganti Arbani. Ini seperti apa dan pengambilan keputusan itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Putra, tepuk tangan dong. Putra mau tahan dulu, dua pertanyaan, satu lagi pertanyaan, ada yang mau bertanya lagi teman-teman media? Oke, baik. Silakan Kak, sebelah sini. Mas, namanya siapa, dari media mana? Terima kasih, saya Hendri dari Jabar Express. Tapi karena ini kan syutingnya di Bandung ya, mungkin bisa sedikit bocoran lah, mungkin lokasi-lokasi mana aja yang mungkin nanti bisa buat syutingnya di mana aja. Terima kasih. Sudah, dicukupkan saja dulu ya. Silakan Pak Beni untuk dijawab dulu kira-kira Pak Boni. Siapa Pak Boni ya? Untuk saya emang yang dia suka dari salah sedikit tinggal bercanda. Pak Beni silakan Pak Beni. Pak Boni siapa Pak Beni? Ada itu tentang saya. Pak Beni silakan dijawab Pak Beni. Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan sudah datang di acara. Kita banyak acara ya dari kemarin. Acara terus ya. Tadi pertanyaan dari Mas siapa Mas? Putra. Mas Putra. Ya. Golden scene dari film ini, menurut saya kita tidak bisa menentukan yang mana golden scene. Dan saya merasa bahwa setiap scene dari skenario ini bisa potensi untuk jadi golden scene. Ada lagi tadi pertanyaan ini? Oh, mengenai pemeran ini ya? Perubahan dari Iqbal ke Arbani. Itu yang jawab kayaknya produser. Boleh. Langsung saja kepada Bapak Budi. Tepuk tangan Pak Budi. Pak Budi ketawa terlepas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kemarin udah dibahas juga perubahan apa, kenapa tidak menggunakan Iqbal, kok tidak menggunakan kayak barangnya. Tidak memakai Iqbal lagi, itu yang pertama dulu karena yang bersangkutan memang tidak ingin lagi memerankan Dilan, itu pasti. Yang kedua kenapa kita memilih Arbani, ya menurut saya, bukan saya pribadi saja, juga tim yang lain, penulis skenario, kita punya tim, saya pikir Arbani adalah pilihan kami yang paling tepat. Ya. Bagi kami, Dilan itu kan karakter, siapa saja bisa memerankannya, dan dari berbagai apa calon yang sudah kami seleksi, Arbani adalah pilihan yang paling tepat. Dan kami yakin dia akan bisa berperan dengan baik untuk peran kami. Arbani, kamu langsung peluk Pak Budi, kamu gak mau Pak Budi selanjutnya. Apa Budi? Oke. Terus tadi ada pertanyaan juga dari Jabar Express ya, mengenai lokasi seperti apa. Pak Budi silakan. Apakah boleh di-spill lokasinya? Kalau lokasi itu pasuk terendah yang tahu, tapi yang jelas kota Bandung lah ya. Boleh berdekatan aja gak biar langsung sekalian ini? Braga pasti. Kemudian Mas ini ya, dari mana tadi? Jabar Express. Tapi Jowo ya. Ya, salah satunya. ITB, yeah. Ya, tempat Dilan kuliah pasti lah itu. Kemudian ada beberapa tempat-tempat lokal, tempat-tempat romantis lainnya di Bandung. Okay. Yang membedakan kita berharap dari film Ajika itu tentu saja dari apa ya, kan lebih lebar, lebih kelihatan Bandung 95 nya dibanding 3 film sebelumnya. Karena itu mohon maaf kalau banyak biaya untuk filmnya agak lebih besar dibanding yang sebelumnya, karena kita ingin menunjukkan Bandung 95 itu 90 seperti apa. Okay. Keindahan Bandung juga kita akan tampilkan. Romantisnya mungkin lebih romantis ya dibanding yang kemarin dari aspek gambar. Karena itu kita pakai Pak Roy untuk sebagai kameramen. Ya, perkenalkan Yogi kita. Dan gambarnya bagus untuk film ini. Pak Roy, untuk acara ini rambutnya langsung di-highlight ya Pak Roy ya? Oke. Soal lokasi Kang Benny mungkin yang lebih tahu ya kalau saya nggak terlalu apa. Silakan. Enggak kan?
sebetulnya ada Dani sih, Dani lokasi. Oh Dani lokasi. Tapi kan nggak ada di sini Pak Dani. Oke. Lokasi ya, kita beberapa tempat di Bandung yang tentu yang kita pilih, saya juga nggak apa nama calonnya. Tapi bagus-bagus lah lokasinya, dan itu baru semua. Maksudnya tidak set yang sejuta umat, enggak. Jadi kita, saya maunya tim kita mau semua produser, bahwa semua sekarang harus fresh, baru. Oke, okay. Yang penting estetik Pak Benny, betulnya. Bandung mana emang estetik ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Teman-teman, aku kasih waktu lagi untuk bertanya, karena kita masih ada waktu untuk bertanya, satu pertanyaan aja. Boleh? Mbaknya? Mbak dari mana? Dari media apa? Media sosial? Oke, silakan Mbak, namanya siapa? Mungkin mereka belum lahir ya tahun itu. Oh enggak, kalau tidak ada itu mah. Iya boleh. Dia mau lahir. Mas kecil kan, mas Dina. Pengen tau aja sih adaptasi karakter kalian di tahun itu seperti apa, mendalam karakternya juga kayak apa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Pikiran rakyat, aku pikiran kamu. Silakan dijawab, harapannya. Iya, tahun 95 sih udah lahir ya, baru 1 tahun. Udah paling mengenal dunia tuh, 1 tahun ya. Cuman emang pas di proses reading juga saya sama Anjika banyak bertanya-tanya bagaimana sih di kehidupan tahun 95 itu ya. Dan memang gak begitu banyak perubahan sebenarnya. Kalau awal-awal tahun 2000-an kan saya masih sempat ngerasain tuh, cuman ya itulah tadi kita bisa tahu karena kita banyak bertanya sama yang pernah di masanya tahun 95. Ayah juga betul, ayah juga kan kita sempat ngobrol sama ayah. Ayah juga udah sempat ngasih tahu beberapa misalnya di tahun 95 tuh ada ini loh, kalau nelpon tuh masih pakai yang telepon umum pakai koin gitu-gitu ya kan. Bayar angkot tuh berapa perak, beli buku tuh berapa perak, dari kasih tahu semuanya gitu. Kalau gitu gimana? Kalau aku sendiri kebetulan kan emang lahir tahun 2004 ya. Mudah banget Anjika. Ya, mungkin direncanakan juga belum gitu kan aku kan. Oh, siapa tahu. Ya, jadi lebih ke aku nanya sama mama papa juga, mama papa kan dulu pacaran juga tahun seginian gitu. Terus aku kayak nanya gimana sih dulu, ini ada nggak? Nggak ada, karena kan aku emang ibaratnya hidup di tahun dimana udah megang gadget. Oh iya betul gitu. Sedangkan zaman 95 tuh lebih... Mohon maaf yang belakang tau. Saya bukan main dari tadi kan, yang belakang tau apa itu gadget. Do some research gitu sih, nyari-nyari juga loh. Dari bahasa terlihat ya, bukan tahun 95 ya. Terus zaman sekarang kan udah ada yang namanya internet gitu. Kita bisa cari-cari tahu gimana tahun 95 itu ada apa. Dan yang kamu dapatkan itu apa di tahun 95? Iya, aku malah banyak dengar cerita dari dia sih. Dia kasih tahu kayak, iya dulu teleponan tuh koinnya dimasukin. Iya bisa diambil lagi gitu. Aku kayak, oh, jangan dengar itu licin. Jangan dengar itu nyaman. Itu makal. Tapi diresap ya, apa? Ya, itu sih mungkin kelucuan-kelucuan zaman dulu diceritain juga sama. Kan kita ada semacam coaching juga gitu kan. Jadi kita diceritain juga sambil dikasih tahu apa tentang tahun sebelumnya. Tepuk tangan dong. Sudah puas ya? Satu lagi yang pertanyaan, boleh satu lagi pertanyaan? Satu lagi pertanyaan, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, dicukupkan sekian saja. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang kita di depan. Terima kasih ya, sekarang akhirnya tahu siapa pemeran dari Dilan, pemeran dari Anjika, yang dari kemarin selalu kita pertanyakan, siapa sih Dilan, siapa sih Anjika? Oke, setelah ini, untuk menutup acara ini, kita akan melakukan syukuran sekaligus untuk simbolis agar ada pemotongan tumpeng yang akan diwakili oleh Bapak Benny.
Bapak Budi, termasuk Gilang dan Ancika. Kami persilakan. Silakan. Sebelumnya saya juga akan memberitahukan kepada teman-teman di sini, kalau mulai dari sini kita akan menyediakan untuk takjil dan berbukanya ya. Nah, acara pembukaan ini akan kita bantu dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Lutfi. Kepada Ustadz Lutfi, kami persilakan. Oke, mohon perhatian semuanya, teman-teman kru, dimohon untuk maju ke depan, dilompatkan ke depan. Oke, kita lakukan doa bersama. Doa ini dipanjatkan agar syuting kita besok akan lancar. Kamroy, silakan. Boleh maju, Kamroy. Kamroy, sini. Kamroy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita berikan puja kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan rahmat dan cucuran kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampailah kepada kita yang mudah-mudahan menjadi umat pengikutnya. Dalam acara yang sangat saya nanti-nanti filmnya, dan insya Allah besok sudah mulai berkegiatan. Amin. Dengan cucuran pujian yang sebagai rahmat dan penanda rahmat, mudah-mudahan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Dimudahkan, disehatkan, dan pastinya berkah selalu. Al-Fatihah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Bapak Beni untuk memotong tumpeng sebagai simbolis pemotongan. Akan diberikan kepada Bapak Budi selaku produser kita. Oh gitu. Dan proses simbol ini akan diabadikan oleh teman-teman media. Dari dalam? Dari dalam. Iya. Enggak terbiasa motong tumpeng. Potong kambing, potong anggaran kami. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Segini cukup, Pak. Teman-teman, tepuk tangan. Nah, ini sukanya ini ya, ayam ya. Pak Beni, silakan dimakan. Belum, Mbak. Biar kenyang. Kan lagi puasa ini. Semuanya lengkap. Banyak, Pak. Ini, Pak. Yang ini mau? Iya. Ah, boleh. Banyak kita ya. Ketahuan sukanya anci kami, ya. Bukan dong, Mbak. Saya serahkan di sini ya. Mari, Kang Beni. Sukses ya, Kang. Sukses. Baik, kita boleh bertemu dulu Pak Beni, Pak Budi, Kak Edi, Bilar, dan Nantika. Selamat menikmati. Sabar semuanya. Sampai MC.